Mesua kembali. Susulan kebakaran tanah gambut di Kampung Johan Setia, Kelang sejak 13 Ogos. Tindakan akan diambil terhadap petani yang melakukan pembakaran terbuka sehingga menyebabkan jerebu. Exco Infrastruktur Kemudahan Awam Permodenan Pertanian dan Industri Asas Tani Selangor, Insinyur Izham Hashim berkata beliau telah bersemuka dengan petani di kawasan itu bagi membincangkan perkara berkenaan. Ketika ini pihaknya sedang membuat bancian jumlah petani di kawasan itu sama ada yang mempunyai pemilikan tanah secara sah atau sebaliknya kerana ada di antaranya mereka merupakan orang luar dan warga asing. Jika pihaknya telah mengenal pasti mereka yang melakukan pembakaran terbuka itu, tindakan akan dikenakan. Memang saya dah ada pertemuan hari itu dan saya akan follow up lagi sebab ada yang betul-betul memiliki tanah di situ, tapi yang ada yang illegal ni yang banyak yang menjadi isu. Dan ditambah lagi pula keadaan di situ, tanah yang gambut. Dia minta kita supaya buat bancian menyeluruh kepada yang betul-betul memiliki tempat tu dan yang tidak ada. Jadi kita tengah buat sekarang ni. Lepas ni kita akan ambil tindakan yang tegas lah kepada pemilikan tempat itu. Beliau juga sedang meneliti laporan daripada agensi berkaitan berhubung perkara berkenaan sebelum mengambil tindakan sewajarnya.